pada pagi hari ini dilaporkan untuk kesiapan rilis berawal dari penemuan potongan manusia atau organ manusia, tepatnya di wilayah Grogol, Sukoharjo. Dan alhamdulillah berkat doa kita bersama dari tokoh masyarakat, dari TNI Polri, dari pemerintah juga ikut bersama-sama melaksanakan penyisiran, dan semua sudah bekerja dan semua sudah bekerja sama. Alhamdulillah sudah kita amankan dari pelaku mutilasi. Saya sudah bisa ngomong mutilasi karena ditemukan ada 6 potongan, 3 di Sukoharjo dan 3 di Solo. Tentunya yang sudah kita amankan ini rencana akan kita rilis bersama Bapak Kapolda Jawa Tengah, dan ini berkat kita semuanya dan doa masyarakat Kutha Sukoharjo, tokoh masyarakat dan semuanya. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.